Kami minta Anda semuanya kerjasamanya untuk ikuti semua protokol kesehatan yang sudah ada. Ikuti semua apa yang diarahkan nanti di jalan, di pesawat, sampai tiba, diikuti. Ya, supaya aman sampai tiba di rumah, sampai di kampung masing-masing pun, saya minta tetap hati-hati terus. Karena musuh kita tidak diketahui, musuh kita tidak bisa dilihat. Betul nggak? Anda bisa nggak? Ada yang bisa melihat corona nggak? Kecuali mobil corona ya, bisa dilihat. Musuh kita tidak bisa dilihat. Kawan kita, saudara kita, teman kita juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Jadi musuh dalam selimut. Oleh karena itu saya minta semuanya waspada, hati-hati, jaga kesehatan, makan bergizi, tidur yang cukup, nanti sampai di kampung halaman masing-masing dengan selamat. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya di belakang saya ini adalah warga negara kita yang akan kembali ke Indonesia. Mereka ini kami kumpulkan di Aula Kedutaan Besar Indonesia di Brunei Darussalam. Mereka mendaftarkan dengan pihak airlines, RBA, Royal Brunei Airlines, untuk mendata tiket mereka. Kira-kira berjumlah 134 terdaftar akan terbang ke Jakarta nanti tanggal 15, dan kemudian 115 terjadwal akan ke Surabaya tanggal 17-nya. Nah, ini merupakan gelombang kedua dari serangkaian kegiatan yang kami adakan. Gelombang pertama dilakukan tanggal 1 Mei dan diikuti oleh 98 penumpang. Kenapa 98 penumpang? Karena pada waktu itu kita betul-betul ketat melakukan kebijakan untuk physical distancing. Jadi pesawat itu tidak isi dengan penuh, hanya 98. Nah, kali ini kita mencoba untuk bawa sedikit lebih dari itu agar kita bisa mengangkut lebih banyak. Inilah upaya kami di KBRI untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan perlindungan kepada warga kita yang akan kembali ke tanah air. Mereka ini banyak yang sudah tidak bekerja, sudah kena PHK, ada pula yang gajinya dibayar cuma separuh, dan mereka harus segera pulang. Karena kalau tidak, di sini akan tidak mendapat penghasilan, dan tentu biaya hidup di luar negeri akan lebih mahal. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini, nanti akan bisa terbang dengan baik, dan mudah-mudahan warga kita bisa kembali ke kampung halaman masing-masing dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian,
saya saat ini berada di Bandara Internasional Brunei Darussalam dan kami sedang berada di dalam bandara ini. Bandara ini semestinya tutup karena memang tidak ada operasi. Namun keramaian ini terjadi, semua yang ada di sini adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia yang akan pulang ke Indonesia, yang khusus menggunakan pesawat Royal Brunei Airlines, khusus KBRI bersama pemerintah Brunei dan Indonesia mengadakan penerbangan khusus. Dan hari ini adalah hari yang kedua. Hari yang pertama, tanggal 1 Mei, membawa 98 penumpang dan sekarang membawa 150 penumpang. Mereka ini adalah warga negara Indonesia yang sudah habis kontrak kerjanya. Ada juga yang kena PHK akibat dari COVID-19 ini. Ada pula beberapa turis waktu itu, turis Indonesia yang kesini tidak bisa pulang karena tidak ada lagi penerbangan. Dan juga ada warga kita yang baru saja pulang dari penjara. Nah, ini salah satu bentuk dari kepedulian kami di KBRI. Kita ingin menunjukkan nawacita Presiden Jokowi, salah satunya mengatakan bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi warga kita dimanapun berada. Inilah daripada mereka di sini tidak jelas, tidak ada gaji, tidak ada pekerjaan, masalahnya banyak, kita berhasil memulangkan yang kedua kali, dan nanti hari Minggu kita juga memulangkan yang ketiga, khusus untuk tujuan Surabaya dengan penumpang 112 orang. Ini bukti bahwa kita akan terus melakukan upaya-upaya melayani warga kita di Brunei Darussalam, dan mereka pun pendaftaran tiket segala macam telah dilakukan di kedutaan besar. Mereka juga kita beri sarung tangan, kita berikan juga masker mereka, kita beri juga sanitizer, dan juga kita beri mereka satu-satu tentang prosedur atau protokol kesehatan nanti setibanya di Jakarta, termasuk kartu kuning kita siapkan. Dan juga nanti mereka begitu sampai di Jakarta, agar betul-betul aman, akan diadakan tes PCR yang nanti apabila hasilnya positif tentu akan dirawat, dan sambil menunggu tes mereka akan diakomodasi di asrama haji. Ya, apabila mereka sudah, tentu mereka akan bisa pulang kampung dan akan dibantu oleh semua kementerian lembaga yang ada di Indonesia, termasuk transportasinya. Khusus nanti hari Minggu ada penumpang yang 112 ke Surabaya nanti, mereka akan langsung dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah daerah Jawa Timur untuk mereka kembali ke daerah masing-masing. Nah, hari ini yang ke Jakarta ini kebanyakan mereka dari Jawa Barat, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Provinsi Banten. Juga ada beberapa dari Lampung, dari Batam, dan dari daerah lain. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini membawa manfaat bagi mereka semuanya. Mereka bisa senang, bisa bertemu dengan keluarga masing-masing. Dan mudah-mudahan mereka semua betul-betul nanti sehat. Sehingga kepulangan mereka ke tanah air dan keluarga tidak sampai membawa virus corona ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kuslia Samad, saya kerja di restoran Cike Batu Besurat. Alasan saya pulang ke Indonesia pasal saya hamil, jadi saya mesti pulang mau melahirkan di Indonesia bareng keluarga. Terus pelayanan di KBRI alhamdulillah memuaskan. Oke, itu saja kesan-kesannya, bagus pokoknya. Alhamdulillah semuanya ditangani dengan baik. Oke, terima kasih. Saya Fadha, asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Surabaya. Seperti itu, di sini saya kerja sebagai tireman. Saya baru 6 bulan karena dampak daripada COVID ini 19, jadi company saya ini tidak ada bisa datangkan tire dari luar negeri, jadi tidak ada yang bisa dijual. Jadi dampaknya bagi saya itu sudah harus cancel lah, daripada di sini kita lama-lama juga tidak dapat gaji seperti itu karena company sudah ini, ya mending cancel saja. Ya bagi kawan-kawan di sinilah, jaga jarak, pakai mask, juga cuci tangan biar ini semua pada aman lah dari COVID-19. Terima kasih. Mengenai pelayanan daripada Kedutaan Republik Indonesia, ya kita sebagai PMI memang sangat diprioritaskan dengan segala bentuk pelayanan yang serba ekstra untuk memberikan rasa aman, nyaman seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triadi Kriswanto. Pekerjaan driver di sini. Nah, untuk alasan kenapa kita balik pada musim COVID macam ini, nah dikarenakan kami habis kontrak. Nah, habis kontrak daripada kelamaan di sini ditunggu dengan keluarga di rumah, akhirnya ya terpaksa kita ikut pulang saja lah. Terima kasih atas pelayanan KBRI Bandar Sri Begawan yang telah melayani kami semua dengan baik. Nah, terima kasih buat semua untuk KBRI Bandar Sri Begawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutris Haryanto. Kerjaan saya di sini sebagai kameramen di Syarikat Broadcast Media Production. Pada hari ini tanggal 17 Mei kami ikut program dari kedutaan dari KBRI untuk pemulangan para PMI, dan alhamdulillah bagi kami ini sangat bermanfaat sekali karena kami posisinya di sini juga selama ada masa pandemi seperti ini kami tidak dapat bekerja. Jadi di sini pun kami selaku pekerja juga waktu habis kontrak, jadi kami bisa untuk balik ke Indonesia dengan aman, selamat. Dan program dari KBRI sangat membantu sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.